baru, gajah kamu baru tahu. Udah pas itu, masa salah ngitung lagi sih. Kenapa? Apa kamu tadi manggil saya? Siapa yang manggil kamu, Sarkum? Ih, kamu begini-begini tadi. Saya teh begini nih, begini. Ini kan manggil kamu. Ini kan lebih cepat kesananya tuh, kesana saya. Enggak, kamu narik tadi. Kamu narik begini, suruh datang. Saya kan ke kamu. Lebih cepat kesananya daripada kesininya. Coba aja kalau kamu kesana tuh, kesana-kesana. Ah, kamu bagaimana? Terus dapat nggak fotonya? Goyang. Itu mau kejauhan kok motonya. Makanya saya bilang kesanaan, biar maksudnya deketan kesana. Ya sih gugup dong kalau deket, gimana kamu? Kamu sih orangnya gugupan, udah saya aja motonya ya. Mau pakai HP saya, pakai kamu. Mau saya aja. Diam sini. Mane, celamitan, buruan ah. Tunggu dulu, kenapa sih ribet bener nih mama, ah. Ribet, giliran dia aja, nyuruh buru-buru langsung dikasih depan mate. Sekarang kita mane. Ya entah dulu, berisik. Nah, ini pas nih, udah nah, nih. Udah pas, benar, udah. Udah. Ya udah. Hei, kok main dimasukin aja tuh uangnya? Nanti situ ngiler. Bukan masalah ngiler, mane kumisi. Main masuk-masukin aja. Sabar atuh nih, kalau ngeliat duit juga ijo aja matanya nih, tokonya belum tutup, masih buka. Wah, giliran dia aja, hitung lagi tuh. Tunggu. Wah, nih anak kebangetan banget sih, Mas. Sini, Mas. Handphone siapa itu? Siapa tuh yang handphonenya bunyi? Keluar, jangan ngumpet-ngumpet. Apaan sih handphone. Udah deh, Bang Dadang, jangan kebanyakan alasan. Mana tuh duit kumisi? Ayo minta. Dengerin dulu, ini tuh bahaya. Itu tadi ada bunyi handphone, tapi orangnya nggak ada. Takutnya itu adalah rampok lagi ngawasin saya. Dia tahu yang diawasin adalah orang kaya. Duitnya nggak habis-habis. Yeay, malah tambah digituin orang malah mau ngerampok. Jangan diundang. Ngomong orang kaya bersombong amat. Udah mana sini ya? Jangan banyak alasan. Mana duit? Ini mama mata duitan. Biarin. Ih, ngapain sih mesti dikejar dulu nih? Minta. Kum. Sarkum. Ini kamu tuh ngapain sih ah? Dapat. Aceh.